Halo Tripler, bertemu lagi di channel Happy Life. Di video kali ini Bang Happy bakal membahas tentang Vera Coin ya guys. Dimana Vera Coin ini kalian juga bisa gunain untuk gacha ya guys ya. Ini adalah salah satu currency yang ada di map Vera dan Miroria. Nah, untuk hadiahnya sendiri kalian bisa lihat di sini. Di sini ada Gold Nucleus, ada Red Nucleus, dan ada Drag Crystal guys. Mantap sekali ini untuk rewardnya. Ini untuk mesin yang pertama guys ya. Nah, untuk mesin yang kedua itu letaknya ada di sebelah sini guys. Nah, di sini guys untuk mesin yang kedua. Nah, ini untuk mesin yang pertama ya guys. Untuk letaknya kalian dari penerimaan ya guys, dari lobby langsung kalian ke Miraflor Hall ya guys yang ada di daerah sini. Nah, untuk gacanya. Nah, untuk yang kedua ini hadiahnya berbeda. Nah, kita ke lokasi terlebih dahulu ya guys ya, agar kita bisa melihat hadiahnya. Nah, untuk lokasi yang kedua terletak di sini ya guys ya. Kalian tinggal ke daerah lab material berbahaya ya guys, dari sini. Dari penerimaan kalian tinggal ke sini. Nah, dan lokasinya ada sebelah sini. Nah di sini hadiahnya itu ada buat gacha metric ya guys ya. Mantap, ada 10 kali pull ya guys untuk gacha metric event guys. Mantap sekali. Terus ada drag crystal lagi guys. Jadi kalian memang harus farming Vera coin ini guys. Nah, untuk sumber Vera coin yang pertama kalian bisa dapat setiap hari ya guys dari daily bounty. Di sini total ada 80 Vera coin. Jadi jangan lupa kalian mengerjakan daily ya guys ya. Nah, yang selanjutnya kalian bisa membuka chest pod ya guys ya, yang dalamnya itu ada Gold Nucleus dan yang dalamnya juga ada Black Nucleus. Nah, itu chest podnya kalian buka dua-duanya, kalian bakal dapat di sana juga Vera coin ya guys ya. Nah, jangan lupa kalian gunakan Vera coinnya di gacha yang tadi. Oke guys, untuk selanjutnya kalian bisa dapat Vera coin ini dari open world. Jadi kalian saat eksplorasi kalian bakal menemukan Vera coin di open world. Jadi harap diambil juga guys, soalnya itu juga sumber Vera coin. Nah, jadi itu dia guys untuk sumber kalian mendapatkan Vera coin. Nah, kalau kalian Vera coinnya sudah terkumpul, kalian tinggal gacha aja di gacha pon yang tadi ya guys, tempat-tempatnya yang saya sudah tunjukin, dan kalian bisa dapat banyak reward ya guys. Jadi jangan malas-malasan mencari Vera coin. Jadi mungkin segitu aja untuk videonya ya guys, semoga bisa membantu. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time. Bye-bye.